Hawati istisa kuliah Jawa Barat sawatara waktu katong pernaken karandapan balukar suhu pancer usum halodo anu kawilang rendah. Samala parobahan usum di benua Australia ge mangaruhan hawa di Pulau Jawa. Panas kitu angin di Pulau Jawa bergerak kaluaran Australia. Suhu udara di kota Bandung jeung sakumna leleweuk di sakuliah Jawa Barat leuwih tiis batan sasari lantaran tisaprak bulan Juni tepi ka Agustus nincak puncer usum halodo. Kukituna suhu udara leuwih rendah batan dina usum ngiji. Cek prakirawan BMKG Bandung Iit Mujtahidin, eta fenomena teh lumrah karandapan nalika usum halodo, utamana kapeutingnakeun tepi ka isuk-isuk. Suhu udara bakal leuwih tiis, alatan awan anu ngajanggelek leuwih saeutik batan samemehna. Lian ti kitu hawa tiis dina usum halodo ge karandapan di benua Australia anu keur memejana musim dingin anu puncerna nincak bulan Juni tepi ka September jaga. Dari bulan Juni hingga dengan September itu pasti relatif lebih rendah ya. Dan memang dari pantauan pengukur udara sendiri selama di bulan Juli ini di tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 berjalan ini yang paling rendah yaitu di hari ini hingga mencapai 16,4 derajat Celcius, sedangkan di tanggal 1 sampai 5 kurang lebih di 17 hingga 18 derajat Celcius. Dan dilihat dari perakiraan ada kemungkinan juga kondisi cuaca di wilayah sini ya ada penurunan suhu udara, maka juga akan ada potensi juga untuk penurunan suhu udara di wilayah Bandung khususnya. Luyu kana panitenan ti pihak BMKG, hawa di kota Bandung jeung sakumna leuweuk di sakuliah Jawa Barat nincak 16,4 derajat Celcius, turta bakal kanandapan jero sababaraha poe nu bakal datang. Pihak BMKG merendih masyarakat sangkan salawasna ngariksa kasehatanana, utamana ngatur konsumsi kadaharan, ulah tepi ka awak, dehidrasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.